Ini kembalikan kami bacakan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dalam pernikahan apakah ada persyaratan wali harus muslim? Jika non muslim, apakah tidak bisa menjadi wali? Baik. Karena ada keluarga yang ibunya muslim dan bapaknya non muslim, tapi anaknya ikut agama ibunya yaitu muslim. Saat ini anak perempuannya sudah usia dewasa. Dan jika saatnya menikah, apakah bapaknya yang non-muslim bisa menjadi wali atau tidak, Buya? Mohon pencerahannya. Baik, betul. Masalah perwalian, seorang wali harus seorang muslim. Harus seorang muslim. Bahkan nanti ada tingkatan lagi, tidak boleh seorang fasik. Muslim-muslim tak enggak boleh pada dasarnya. Cuman sekarang darurat. Menjadi boleh, yang penting muslim. Kata Imam Ghazali, kalau nanti walinya harus ali yang adil, yang fasik enggak boleh, enggak bisa menikah nanti. Kemudian di saat tidak ada wali, karena orang tuanya, bapaknya adalah non-muslim, maka yang menjadi wali adalah hakim. Lapor ke hakim, beres. Dinikah oleh hakim. Kemudian sisi lain yang perlu kami bidik bahwasanya, suami istri yang laki-lakinya non-muslim, kemudian istrinya adalah muslim, maka itu tidak akan sambung nasab. Hanya nasabnya kepada ibundanya saja. Karena seorang suami harus muslim. Kalau seorang suami tidak muslim, maka tidak akan bisa sambung nasab dan dianggap pernikahan tidak dianggap sah. Kemudian wanita yang punya suami seperti itu non-muslim, maka hendaknya sudah mengajak diskusi kepada suami dengan baik-baik. Akan tapi semuanya perlu waktu. Artinya bicara yang baik. Kenapa? Keberadaan seorang wanita muslimah di bawah naungan seorang kafir adalah tidak diperkenankan, tidak sah. Maka kami yakin wanita muslimah yang mendengar suara ini, yang kebetulan suaminya misalnya belum masuk Islam atau dia masuk Islam, maka ajak diskusi yang baik agar segera masuk Islam, agar bisa tetap bersatu. Jika dalam tempo yang sudah Anda rencanakan kok tidak bisa masuk Islam, maka Anda harus mengambil langkah untuk menjauh. Karena apa? Tidak sah pernikahan seorang non-muslim dengan wanita muslimah, sampai kapanpun tetap tidak sah. Jadi semoga wanita-wanita yang subhanallah dimuliakan Allah dengan tobat, kita menemukan suami istri aslinya non-muslim, wanitanya masuk Islam, tapi masih ada cinta dengan suami, bagaimana? Ajak suamimu untuk masuk Islam. Dalam masa iddah, masa penantian, sepanjang masa iddah, kalau suami kembali, nikah bisa dilanjutkan. Kalau tidak, maka terpisahkan secara otomatis. Kalau terpisahkan, bagaimana? Anda sedih. Masalah kesedihan itu biasa, ada orang ditinggal suami meninggal, ada ini macam-macam. Tapi kesedihan Anda akan terhibur, akan hilang di saat Anda ingat ridho Allah. Seperti itu. Semoga Allah menjaga Anda semuanya yang kebetulan punya kisah seperti ini. Allah yang suaminya belum masuk Islam, semoga segera diberi hidayah, segera masuk Islam. Sehingga Anda punya pahala double. Pahala double ya, kebahagiaan double. Kekasih Anda masuk Islam dan Anda dapat pahala memasukkan kekasih Anda masuk Islam. Wallahu a'lam bissawab.